Halo teman-teman, balik lagi bareng saya di sini ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya bakalan bagikan cara ataupun langkah bagaimana untuk mengkredit handphone secara mudah di aplikasi Shopee ya. Dan kali ini caranya sangat mudah, tinggal kalian ikuti saja langkahnya dari awal sampai akhir video ini. Oke, sebelum kita buatkan cara ataupun langkahnya, kalian bisa dukung dulu tentunya dengan like video ini, kemudian silakan di subscribe channel ini ya, biar tentunya channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke, di sini langsung saja kita buatkan caranya. Di sini pertama itu langsung kita buka saja aplikasi Shopee-nya. Kemudian langsung kita cari saja di menu pencarian HP apa yang mau kita cari ya, ataupun mau kita kredit. Di sini contohnya langsung kita cari, contoh ini sebagai contoh saja ya, iPhone 11 contohnya mau kita kredit di sini. Oke, tipsnya di sini untuk mengkredit di aplikasi Shopee ini adalah kalian cari yang langsung penjualnya itu dari official store-nya ya, biar kalian kemungkinannya kena tipu itu kecil ya, karena kalau dari official store itu langsung HP-nya original dan terpercaya tentunya. Oke, cara melihatnya kalian bisa lihat langsung di sini ada logo mallnya, itu udah pasti langsung dari official store dari penjual handphone itu. Oke, di sini silakan kita pilih saja, contohnya salah satu ini ada yang pertama ini ya, ini langsung dari official store dari Shopee Mall. Ini ada iPhone 11 yang 64 GB, langsung kita klik saja di sini, maka nanti bakalan keluar untuk tampilan HP-nya di sini ya. Ini langsung bakalan keluar langsung dari official store dari Digimap Official, ini juga langsung ya, ini juga terpercaya. Oke, di sini langsung saja kalian bisa lihat-lihat saja nanti reviewnya, termasuk dari bintangnya. Di sini wajib kalian perhatikan ya, ini bintangnya 4,9, ini bagus banget ya untuk bintangnya ini, dan sudah terjual 3,1 ribu. Oke, di sini kalian bisa lihat-lihat juga nanti di bagian ulasannya ini ya, kalian bisa baca-baca ulasannya di sini. Oke, apakah reviewnya bagus-bagus semua? Jika bagus-bagus, berarti di sini kalian sudah bisa langsung membeli handphone ini langsung ya. Oke, di sini karena ini reviewnya juga cukup bagus, langsung saja kita beli saja HP-nya. Di sini kita klik di sini beli sekarang ya. Oke, dan kalian bisa perhatikan ini langsung ya, di sini juga tertera dibuat nomor 1 terlaris ya, iPhone 11. Jadi tokonya ini nomor 1 terlaris untuk penjualan iPhone 11. Oke, jadi ini terpercaya banget tentunya. Oke, di sini langsung saja kita klik di sini beli sekarang, dan langsung kita pilih stoknya di sini karena ini black sesuai dengan yang kita pilih, langsung saja kita beli sekarang. Oke, di sini nanti bakal keluar, pertama di sini yang wajib kalian isi adalah alamat kalian ya. Kalian wajib pastikan alamat kalian benar di sini supaya nanti barang yang kita pesan sampai ke alamat kita dengan benar tentunya. Kemudian di sini untuk opsi pengirimannya silakan kalian pilih di sini. Silakan kalian pilih saja, biasanya di sini yang paling bagus adalah yang reguler ya, karena ini biasanya lebih cepat sampai dibanding yang hemat di sini. Oke, kita pilih saja yang reguler, kemudian langsung kita konfirmasi. Oke, di sini jika ada kalian mau menyampaikan pesannya, kalian sampaikan saja di sini mau dilengkapi apa dia. Oke, jika kalian minta bonus juga bisa kalian klik di bagian pesan ini. Kemudian silakan selanjutnya, langkah selanjutnya kalian gunakan voucher Shopee-nya. Di sini tinggal kita klik saja seperti ini. Kalian gunakan voucher Shopee-nya mulai dari voucher gratis ongkir, kemudian cashback juga kalian bisa gunakan di sini. Oke, contohnya di sini ada voucher gratis ongkir saya, banyak banget di sini yang bisa kita gunakan. Oke, kita pilih saja salah satu di sini. Kemudian untuk voucher cashback-nya kita bisa pilih juga di sini ya. Oke, kita bisa pilih juga di sini untuk cashback-nya yang mana dia. Oke, contohnya ini kita pilih saja yang paling besar sampai 1 juta. Kita klik langsung oke, dan langsung nanti terpotong di sini. Oke, terpotong hampir 100 ribuan ya. Untuk gratis ongkirnya juga terpotong di sini. Ongkirnya tinggal 7.000 rupiah. Oke, di sini juga kita mendapatkan cashback Shopee-nya sampai 200 ribuan. Wow, banyak banget juga. Oke, di sini jika kalian ingin menggunakan koin Shopee kalian, kalian bisa juga klik di sini gunakan agar bisa memotong biaya ya. Oke, selanjutnya di sini ini dia yang paling penting untuk metode pembayarannya. Di sini kalian klik saja di sini, kalian pilih di bagian Shopee PayLater. Oke, di sini kalian bisa gunakan Shopee PayLater ini, tapi biasanya untuk Shopee PayLater ini cicilannya cukup besar-besar ya. Karena apa? Di sini
Contohnya ini ada cicilan 12 kali, ini cicilannya ini sampai 800 ribuan. Oke, tapi kalau di bagian kartu kredit ya, kalian bisa pilih di sini kartu kredit. Oke, kemudian atau cicilan kartu kredit ya di sini. Oke, di sini nanti bakal keluar langsung di sini lebih kecil ya untuk biaya kredit kita setiap bulannya. Oke, di sini kalian bisa pilih bank apa yang kalian pakai untuk melakukan kreditnya. Contohnya saya di sini sebagai pengguna BRI maupun dari BNI ya. Oke, kita bisa lihat di sini yang dua ini. Oke, di sini cicilannya ini 12 kali ini 500 ribuan ya untuk setiap bulan, lumayan kecil banget. Dan di sini yang paling kecil di sini ada BNI ya. Di sini BNI sampai bisa 24 kali cicilan dan di sini bunganya 0%. Kita bisa mencicil sebanyak 290 ribuan per bulan. Ini sudah lumayan kecil banget untuk sebuah HP iPhone ya. Kita bisa cicil di dalam aplikasi Shopee ini. Silakan langsung kalian pilih saja. Contohnya ini kita pilih yang 24 kali untuk cicilannya. Kemudian langsung setelah itu kita klik saja di sini konfirmasi ya. Untuk langsung mengkonfirmasi bahwa kita menyetujui cicilan yang kita pilih. Di sini sebanyak ini ya 24 kali dengan biaya setiap bulannya yang bakal kita bayarkan 290 ribuan. Di sini kita klik saja konfirmasi. Oke, selanjutnya di sini nanti kita tunggu saja bakal keluar langsung ya. Di sini bakal keluar langsung informasi selanjutnya yang perlu kita isi. Mulai dari nomor kartu kita ataupun nomor ATM kita ya, kemudian tanggal kelahirannya, kemudian ada juga nama di kartu kita apa, kemudian alamat penagihannya di sini, bakal keluar juga di sini, kemudian kode posnya di sini. Jika kalian sudah pastikan ini sudah benar semuanya di sini, langsung saja nanti kalian klik di sini kirimkan data kalian dan langsung kalian klik nanti ya di sini, langsung kalian klik nanti di bagian yang tadi di sini, langsung kalian klik saja di sini nanti buat pesanan untuk langsung memesan barang iPhone yang bakalan kalian inginkan tadi ataupun yang kalian ingin kredit tadi ya. Silakan langsung kalian klik saja nanti di sini buat pesanan jika sudah kalian isi untuk metode pembayarannya yaitu melalui kredit tadi sebanyak 24 kali dengan biaya 290 ribuan setiap bulannya. Itu dia ya cara untuk mengkredit handphone iPhone ataupun handphone-handphone lainnya di aplikasi Shopee ini. Cukup mudah dan cukup praktis, silakan nanti kalian perhatikan langsung. Untuk tipsnya, kalian wajib memilih ya, wajib pintar memilih dari official store penjual HP itu sendiri.